Okay guys, inilah dia Pro 2 Alza seberbaru 2022. Dan ini ialah varian AV berwarna vintage brown, warna baru. So video kali ini kita nak buat just look and feel saja, ataupun review berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi sekarang kita sedang lihat bahagian hadapan daripada lampu, front grille, bumper. Memang saya rasa lebih cantik daripada Xenia dan juga Veloz ataupun Avanza bagi saya lah. Sekali pandang nampak macam Activa juga sikit, tapi saya rasa ni lebih garang, lebih handsome lah cerita eh. Di atas emblem yang besar tu piano black, dan belah bawahnya chrome. Kemudian ada jaring-jaring tu yang macam design yang trending sekarang lah. Harap ia kukuh eh, sebab saya rasa mungkin kita kena spend masa sikit nak cuci dia. Tengok di belah bawah sekali tu ada skirting, ada lining chrome di tengah-tengah. Tapi ini adalah body kit gear up prime. Dan pada bucu skirting ni ada DRL bawah sekali. Saya risau takut tersagak ke kan, mungkin dia boleh mudah rosak. Maksudnya kalau standard ataupun tanpa gear up, tak ada DRL untuk Alza ni. Dari pandangan sisi memang nampak Alza ni panjang MPV yang panjang. Kalau saya boleh recall Honda Odyssey yang lama, lebih kurang macam tu eh. Cuma ketinggian dia tidak sama seperti Xenia dan Veloz yang lebih tinggi macam SUV, tapi dia direndahkan sedikit pada 160mm. Mungkin lebih stable, dan saya rasa juga untuk membezakannya dengan Arus yang memang dah tinggi eh. Saya rasa kalau pakai tayar 17 inci, rim 17 inci, nampak lagi cantik sebab dia rendah eh, lebih rendah pada Veloz. Dan dia menggunakan tayar Toyo Tires eh, jenama Toyo Tires. Dan manakan sekarang ni memang kita ke arah RFID untuk tol eh. So Pro 2 dah bekalkan RFID tag sekali ya. Semua kita kena activate dia dengan kita punya touch and go wallet lah. Dan ada 360 camera, sebelum saya tak nampak, memang ada sebenarnya tapi dia agak lepet. Ada kemasan chrome di bahagian tingkap membawa hingga ke belakang. Lihat daripada belakang dengan boot terbuka, nampak memang sebuah MPV keluarga yang agak panjang tapi sporty. Ada juga kemasan chrome di bahagian bawah, tapi saya rasa ini adalah aksesori gear up eh. Dia dah terpasang sekali. Dekat fuel capnya ada tulis kat situ 22 km/L eco driving berdasarkan MDC Malaysia Driving Cycle. So 22 km/L guys, macam Myvi ataupun lebih jimat dari Myvi kalau tak silap saya. Seperti yang kita dah lihat sebelum ni, side mirror sama macam Activa dan juga Arus. Ya, sekarang kita berada di dalam Pro 2 Alza 2022 varian AV. Steering dia hampir sama macam Activa, tetapi di tengah-tengahnya ada perbezaan sikit. Di sebelah kiri ada button baru, iaitu panoramic 360 view. Okey, dan sebelah kanannya ada button drive, di mana anda boleh pilih sama ada power mode, normal mode dan juga eco mode. Cup holder belah kiri dia macam biasa je untuk letak ya, tak ada push button ke. Sebelah kiri ada. Okey, so dashboard dia memang kombinasi merah hitam tu memang kena lah, cantik eh. Dan ada 9 inci display head unit yang ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Cuma Apple CarPlay tengah tunggu lesen daripada Apple. Sistem aircon dia sama macam Activa dan Myvi. Dan ada 2 USB di depan dan 2 di belakang. Untuk varian AV dan H ada 6 speaker dibekalkan. Micro X hanya 4. Sun visor untuk pemandu dan juga penumpang hadapan ada cermin. Okey, ada DVR ataupun dashcam di tengah-tengah tu, kamera ASA 3.0 eh. So apa yang ada kat Activa ada dalam Alza. Okey, seat original untuk AV ni dia kombinasi kulit dan juga fabric. Kalau anda nak fully leather, kena beli gear up. Okey. Untuk di bahagian row belakang sekali ada power outlet belakang kanan eh, tapi dia jenis cigarette tu, so anda kena beli adapter untuk USB. Sebelah kiri tidak ada, tapi ada cup holders. Untuk bahagian third row ni dia boleh adjust, dia boleh decline ke belakang lagi supaya lebih selesa lah untuk jalan jauh. Okay, untuk second row ni ada armrest, best juga kan. So kalau ada penumpang 2 orang je kat belakang tu, boleh lah gunakan armrest ni. Tapi kalau 3 orang mungkin tak boleh kan, kena tegakkan. Dan yang paling penting sekali ialah aircon eh. Kalau tengok atas ni ada aircon blower untuk penumpang second row dan third row eh. Ada manual
control kelajuan tu ada 1, 2, 3, walaupun manual, tapi yang penting ada aircon lah. Sampai sebelum ni Alza tak ada, hanya di depan saja. Jadi penumpang anda di belakang akan merasa lebih selesa. Tak kisahlah second row atau third row dapat aircon, insyaAllah. Okay, yang ni pula seatbelt untuk penumpang tengah second row, dekat duduk dekat armrest tu. Jadi dia dapat perlindungan yang lebih baik lah. Kemudian cermin sisi sebelah kanan pun agak luas juga, dan ada headrest juga untuk third row, second row dan juga first row of course. Kemudian dari segi leg room, boleh adjust, nampak macam kecil sebenarnya. Kita boleh tolak lagi second row ni ke depan, dan kalau kita perlu juga kita boleh lipatkan dia. Jadi ruang Alza ni lebih fleksibel, sebanyak flexibility sama ada anda boleh letak barang di sebelah tengah ataupun anda nak flatkan semua sekali depan, belakang, second row dengan third row pun boleh juga. Okay, jom kita try duduk kat seat penumpang depan. Seat ni agak selesa, saya rasa lebih kurang macam Ativa, cuma dia agak kecil sedikit lah. Ada USB charging port dekat situ, dan satu lagi USB dekat head unit, tapi saya rasa itu bukan untuk charging. Kemudian drawer dia saya rasa agak kecil, kurus lah sebab nak jimatkan ruang. Tapi design dan warna dashboard ni memang cantik lah bagi saya, walaupun hard plastik. So inilah size boot belakang dia yang ada. Saya rasa lebih besar sedikit daripada Alza yang sebelum ni. Ada compartment di belah bawah, untuk tools, buka tayar semua ada di situ. Untuk tayar spare, tayar spare berada di belah bawah, so anda kena masuk di bawah sikit untuk keluarkan tayar. Saya rasa macam 15 inci atau 14, tak pasti, bukan full rim rasanya. Last sekali mari kita lihat engine, bahagian paling penting sekali dalam sesebuah kereta. Okey, inilah dia enjin ya. Beberapa orang juga yang agak merungut sikit tentang enjin ni tak ada cover. Walaupun saya nampak ada beberapa lubang untuk kita letakkan cover, tak pastilah sama ada cover tu tak dipasang ataupun kena beli secara berasingan. Beberapa pengunjung juga komplain tentang ruang atau rongga yang ada di belah kanan dan kiri tu. Kuateri kucing ke ataupun apa-apa binatang akan boleh masuk dalam tu. Jenis bateri yang digunakan sama macam Ativa lah, sel basah. Dan memandangkan ada Eco Idle, saya rasa harga dia lebih kurang sama macam Ativa. So bahagian lampu atasnya plastik cover terus je macam tu. Kita boleh buka macam clip saja. Dan anda lihat di bahagian tengah tu antara radiator dengan engine ada ruang kosong. Mungkin kita boleh cover sebab saya lihat ada lubang-lubang untuk kita pasang cover dari bawah. Dari kuateri ada binatang macam kucing ke masuk daripada situ kan, masa banjir dan sebagainya lah. Jadi itu sajalah review ringkas tentang produk Alza Varian AV yang telah dilancarkan berwarna vintage brown. So kalau anda ada masa, bolehlah datang ke showroom untuk lihat sendiri model yang sangat ditunggu rakyat Malaysia pada tahun ini 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Produa Putrajaya kerana telah membenarkan wakil kami untuk ambil video gambar Produa Alza yang baru dilancarkan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.